untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran kemudahan. Siapa nih yang mau ini berdoa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Ica. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ica sudah mau memimpin berdoa ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kegagalan dan keberhasilan dalam belajar. Nanti diharapkan anak-anak bisa belajar dari diskusi kita hari ini nanti. Entah bagaimana saran atau solusi yang akan dihadapi untuk masalah belajar itu. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita presensi terlebih dahulu. Yang pertama nih, Agung. Hadir, Pak. Ahmad Zahid. Hadir. Andrea. Hadir. Aprilia. Hadir. Silvi. Hadir, Pak. Yuti. Saya, Pak. Oke, sudah dipresensi semua ya? Iya, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kegagalan dan keberhasilan dalam belajar. Nanti diharapkan anak-anak itu bisa belajar dari diskusi kita hari ini, terus bisa tahu solusinya apa, terus rencana kedepannya nanti harus bagaimana. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh iya, silakan bilang. Izin bertanya, apakah itu terkait pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Oh, untuk pengalamannya kita pengalaman pribadi. Nanti jika diperlukan kita bisa menganalisis nih pengalaman dari teman-teman. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan materi sedikit lah untuk bahan diskusi kalian. Setelah itu nanti kalian Bapak beri soal, dikerjakan per individu. Setelah itu hasil kerja individu kalian didiskusikan dengan teman pasangan kalian. Setelah itu kita bentuk kelompok. Habis itu kita paparkan di depan kelas. Jadi teman-teman yang lain bisa menanggapi. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Sebentar, ini persiapan materi dulu ya. Oke. Nih materi pertama, pentingnya mengevaluasi penyebab keberhasilan atau kegagalan belajar. Nah ini, kita cenderung berusaha menjelaskan penyebab dari setiap kegagalan yang berhasil dari usaha kita, termasuk usaha dalam belajar. Jadi kayak orang-orang itu dalam menanggapi keberhasilan atau kegagalan dalam belajar itu bisa dari karena dia usahanya sendiri atau karena dari orang lain. Nah, terus ada atribusi. Atribusi ini dapat didefinisikan itu sebagai cara pandang seseorang dalam menanggapi hasil yang didapat. Jadi kayak, oh saya mendapatkan hasil ini karena faktor apa. Nah, itu yang namanya atribusi. Terus melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam belajar merupakan proses yang alamiah dan diperlukan. Jadi kita sebagai manusia atau individu itu perlu melakukan evaluasi dalam hasil belajar atau kegiatan kita. Dan itu hal yang alamiah, karena kita kan pasti nggak ingin gagal terus, jadi kita ingin berhasil. Jadi evaluasi itu penting, gitu ya. Oke, itu sebagai pengantar sedikit untuk bahan diskusi kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kira-kira ada yang mau cerita pengalaman gagal dalam ulangan nggak? Jadi udah belajar, udah usaha, tapi nilainya masih jelek. Saya. Terus, karena juga kita kan nggak mungkin gagal terus nih. Karena juga berhasil. Nah, ada juga kan udah usaha, udah belajar, tapi nilainya juga bagus. Iya, Pak. Kadang ya berhasil, kadang ya gagal. Namanya juga hidup, Pak. Bagus sekali. Mungkin ada pendapat lain? Saya, Pak. Iya, silakan Tiara. Saya, menurut saya itu kegagalan disebabkan karena kurang belajar dan soalnya sulit-sulit, Pak. Oh, gitu itu dari Tiara ya, Pak. Nilai? Gurunya killer, Pak. Ah, mungkin kamu aja yang gak pintar. Jadi itu masalah pribadi masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai. Itu mungkin
dari Andre, dari Tiara, atau dari Ari emang berbeda-beda, begitu ya? Iya, ya. Selanjutnya itu, kira-kira apa sih penyebab dari kegagalan dan keberhasilan dalam belajar itu? Nanti kita belajar di sini. Terus, kira-kira anak-anak sudah siap gak? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Siap! Selamat sekali, kita langsung ke slide selanjutnya. Yang kedua ini, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam belajar. Nah, di sini tuh dipengaruhi ada 3 faktor. Yang pertama itu lokus, stabilitas, dan tanggung jawab. Lokus itu apa? Lokus itu kayak penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dari faktor internal dan eksternal. Jadi kalau dari faktor internalnya itu keterbiasaan kita atau usaha kita. Terus kalau faktor eksternal itu dari lingkungan kita. Terus selanjutnya itu stabilitas, mengacu pada apakah penyebab kegagalan dari waktu ke waktu stabil atau tidak stabil. Maksudnya itu seperti, oh kalian itu gagal atau berhasilnya itu stabil atau tidak, atau oh kadang gagal, kadang tidak, kadang gagal terus, kadang berhasil terus, atau gimana gitu ya. Terus selanjutnya itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini itu mengacu pada gimana kita bisa mengontrol kondisi itu. Apakah kita bisa mempersiapkan dengan baik agar kita bisa berhasil atau bagaimana. Terus kegagalan itu apakah penyebab dari kita atau gimana gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada klasifikasi evaluasi tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama itu klasifikasi dimensi. Di sini itu internal maksudnya itu dari dalam diri kita sendiri kan. Terus stabilitas, stabil, dan tidak terkontrol. Maksudnya itu si individu lokusnya itu dari dalam diri sendiri. Terus dia stabil, tidak terkontrol. Nah, alasannya itu alasan gagalnya mungkin bakatnya yang rendah. Terus alasan keberhasilan bakatnya yang tinggi. Selanjutnya juga ada internal, stabil, terkontrol. Terus alasan kegagalan, mungkin usaha belajar yang kurang. Terus alasan keberhasilannya, oh dia rajin belajar, seperti itu. Terus ada faktor internal, tidak stabil, tidak terkontrol. Jadi kayak individu itu masalahnya dari faktor internalnya dia. Terus tidak stabil, habis itu tidak bisa dikontrol. Alasan kegagalannya mungkin dia sakit sebelum ujian atau kesehatannya yang mendukung dalam keberhasilannya itu. Terus di sini kita langsung ke faktor eksternalnya. Oh, di sini ada faktor eksternal dari luar. Terus dia stabil tapi tidak terkontrol. Nah, alasan kegagalannya sekolah memiliki tuntutan yang rumit. Oh, mungkin dia kesulitan dalam di sekolahnya atau bagaimana. Terus alasan keberhasilannya, soal ujiannya mudah. Selanjutnya itu dari eksternal, stabil, dan terkontrol. Nah, ini itu bisa alasan kegagalannya dari gurunya tidak adil atau bagaimana. Terus keberhasilannya, guru yang mau membantu si siswanya itu. Lanjut ke eksternal, tidak stabil, terkontrol. Jadi faktornya dari luar, tapi dia tidak stabil dan tanggung jawabnya dia bisa mengontrol itu. Dan alasan kegagalannya, oh temannya tidak dapat membantu. Mungkin dia di sekolah tidak mempunyai teman atau bagaimana. Terus alasan keberhasilannya, oh temannya membantu dalam artian, oh dia punya teman untuk belajar, dia punya teman bermain di sekolah, jadi dia merasa nyaman di sekolah, seperti itu ya. Oke, setelah pembahasan ini, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak tentang pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam belajar? Saya, Pak. Oke, silakan, Kak. Jadi begini, Pak, saya memiliki pengalaman dalam kegagalan belajar. Itu karena teman saya sering mengajak main, bukannya belajar. Saya juga pernah mengalami keberhasilan dalam belajar, karena saya selalu diberi dorongan dan motivasi oleh kedua orang tua saya.
Oke, itu terima kasih Oka, itu pendapat dari Oka ya. Kira-kira ada yang mau pendapat lagi? Saya, Pak. Oh, ya silakan lagi. Begini Pak, kalau pengalaman saya kalau misalkan suka dengan pelajarannya, saya itu jadi lebih ingin tahu dan lebih semangat dalam belajar. Makanya nilai saya jadi bagus. Kalau misalkan saya nggak suka pelajarannya, kadang saya jadi malas, makanya nilai saya jelek Pak. Oke, itu terima kasih. Itu pendapat dari Ricky ya. Jadi, itu pengalaman pribadi dari Oka dan Ricky. Jadi, apakah benar sih penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam belajar itu dari faktor eksternal dan internal kita? Tapi nggak juga sih Pak, bisa aja keduanya. Nah, benar sekali Putri. Jadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam belajar itu memang bisa dipengaruhi dari faktor eksternal dan internal kita. Begitu. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya ya, yaitu tingkat keadaptifan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam belajar. Nah, di sini itu atribusi berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Jadi, orang dengan keyakinan atribusi bahwa kegagalan yang dialaminya karena ketidakmampuannya, maka ketika menghadapi tugas berikut yang dirasa di luar kemampuannya, kemungkinan besar dia tidak memberikan usaha yang gigih untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kayak kita atau anak-anak kalau merasa sudah tidak mampu, pasti kebanyakan tidak mau berusaha. Nah itu salah. Jadi dalam kecenderungan ini, orang yang punya keyakinan atribusi bahwa kegagalan dialaminya karena ketidakmampuannya pasti tidak akan bisa maksimal dalam melakukan sesuatu hal yang seharusnya dia padahal bisa melakukannya dengan lebih. Begitu. Terus selanjutnya ini rencana tindak lanjut atas penyebab keberhasilan atau kegagalan belajar selain diterapkan di semester berikutnya. Nah di sini itu ada dua cara. Yang pertama, perbaikan usaha belajar dapat dengan secara kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas belajar ini dimaksudkan dengan bagaimana cara belajar kita yang efektif, yang memudahkan kita memahami materi itu dengan baik. Terus yang kuantitas, nah ini berkaitan dengan waktu belajar kita. Apakah kita belajarnya habis maghrib atau sekolah kita meraih pelajaran tadi atau bagaimana? Begitu ya? Iya Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Selanjutnya, Bapak punya ini ada lembar kerja. Jadi anak-anak diharapkan bisa mengerjakan ini. Nanti ini dikerjakan sendiri-sendiri. Gitu ya? Iya Pak. Semuanya sudah dapat kertasnya ya? Sudah. Oke, ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Terus waktunya 10 menit. Bisa dimulai sekarang. Waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Jadi setelah ini anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan pasangan-pasangannya, bisa dengan sampingnya, kalau enggak dia bisa dengan belakangnya. Jadi ini nanti berdiskusi hasil kerja kalian. Gitu ya. Iya Pak. Waktunya juga sama 10 menit. Oke, bisa dimulai. Bisa terdiri dari 3 sampai 4 pasangan.
pasang. Udah nanti bapak atur. Jadi ini baris depan satu kelompok, terus yang ini tiga, ini kelompok selanjutnya kelompok dua, terus sisanya ini jadi kelompok ketiga. Gitu ya? Iya. Jadi nanti kalian memaparkan hasil diskusi kalian di kelompok kalian. Begitu. Oke, bisa dimulai. Yuk. Bisa tetap konsisten ya, terus bapak juga percaya bahwa nanti Silvi dan teman-teman semua bisa konsisten untuk menjaga rencananya itu. Oke, nih bapak tanya sekali lagi nih, yakin gak bisa konsisten nih buat melaksanakan rencana-rencana yang kalian bakal lakukan kedepannya? Yakin pak. Mantap sekali. Selanjutnya ini bapak punya lembar evaluasi, jadi ini nanti bisa diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan lah, seperti itu nanti bisa dikumpulkan di meja bapak, begitu ya? Iya pak. Begitu ya. Terima kasih bapak cukupkan untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum bapak akhiri, tadi kan diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Silakan Ica bisa lebih berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Ica. Terima kasih juga dari bapak.
jangan lupa kursinya dikembalikan ke tempat semula ya. Siap.